Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Fadli Salat fi Masjid Makkah wal Madinah. Kita masuk pada kitab yang berikutnya dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabul Amal fi Salat, bab atau kitab gerakan di dalam salat. Ya, yang dimaksud adalah gerakan-gerakan yang itu di luar salat, bagaimana apabila itu dikerjakan di dalam salat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memulai setiap kitabnya di dalam Sahih Al-Bukhari dengan Al-Basmalah. Nah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtida'an bil Qur'anil Karim wa iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'anul Karim yang dimulai dengan Al-Basmalah di setiap suratnya kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kenapa tidak disebutkan Al-Basmalah di awal surat tersebut. Pula mengikuti sunnah Nabi SAW, setiap menulis surat beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-21 di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Amal fi Shalah, bab perbuatan atau gerakan di dalam salat. Bab yang pertama, bab isti'anatil yad fi shalah idza kana min amri shalah, bab menggunakan bantuan tangan ketika salat, melakukan gerakan dengan bantuan tangan ketika salat. Idza kana fi amri shalah, apabila untuk kemaslahatan salat. Ya, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebut hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, hadis yang tidak disebutkan sanad atau guru dari Al-Imam Al-Bukhari, langsung penyebutan asar mauquf dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan jelasnya hadis mu'allaq termasuk dari hadis dhaif, tetapi al-mu'allaqat fi sahih al-Bukhari, hadis-hadis mu'allaq yang di dalam sahih al-Bukhari tidak termasuk dari syarat sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mensyaratkan sahih yang itu musnad, karena beliau namakan kitab sahihnya dengan al-jami' as-sahih al-musnad, kumpulan hadis-hadis sahih yang musnad. Hadis al-musnad adalah matasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis musnad. Dan untuk istilah musnad dalam ilmu hadis itu ada tiga. Yang pertama tadi yang disampaikan, istilah musnad adalah matasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung sanadnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama. Musnad yang kedua, untuk istilah para ahli hadis, kitab hadis yang disusun dengan pengumpulan
seluruh hadis persahabat, ya, seperti Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Humaidi, Musnad Ad-Darimi, Musnad Asy-Syafi'i. Mereka menyebut hadis sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dikumpulkan. Kemudian setelahnya hadis Umar bin Khattab, ya, itu istilah musnad, kitab musnad, ya. Beda dengan Sahih Al-Bukhari, kalau kita lihat di sini susunan hadis dalam Sahih Bukhari mengikuti abwabul fiqhiyah, bab-bab fikih. Beda dengan kitab musnad, disusun disesuaikan dengan nama-nama para sahabat yang biasanya dimulai dengan para khulafa ar-rasyidin. Kemudian al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, dicari sahabat-sahabat terbaik, mereka yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syajaratul Ridwan, kemudian yang mengikuti perang Badar, sampai sahabat yang paling sedikit periwayatannya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dimulai dengan Musnad Abu Bakar, Musnad Abi Bakar As-Siddiq. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Seperti itu jelasnya, ya. Ini kita musnad. Kemudian yang ketiga, istilah musnad yang dipastikan sahih dengan syarat hadis sahih yang lima, dan ini yang dimaksud oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim untuk sahih mereka berdua. Musnad yang mereka maksud dalam sahih mereka berdua adalah yang mereka pastikan sahih hadis-hadis yang mereka keluarkan di dalam sahihnya dengan adanya syarat sahih yang lima: ittisalus sanad, adalatur ruwah, tamud dhabt, ghair syad, wala mu'al. Bersambungnya sanad, keadilan seorang perawi, kesempurnaan hafalan, tidak syad dan tidak pula mu'al. Tiga istilah musnad dalam ilmu hadis. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan sahih al-Bukhari ada hadis dhaif karena di sana ada mu'allaqat, tidak bisa dibenarkan, karena yang dikatakan sahih bagi al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya adalah hadis-hadis yang itu musnad, bukan yang mu'allaq. Nah, kemudian para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau membuat kitab namanya Taghliqut Ta'liq, Taghliq At-Ta'liq, yaitu menutup hadis-hadis mu'allaqat yang ada di dalam sahih Al-Bukhari, 4 jilid beliau tulis, mencari sanad-sanad hadis-hadis mu'allaqat, mencari sanad-sanad hadis mu'allaqat yang ada di dalam sahih Al-Bukhari, yang kemudian dibuat kesimpulan apabila Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis mu'allaqat bisighatil jazm dengan kalimat pasti, seperti di sini qala Ibnu Abbas, kalimat pasti telah berkata Abdullah Ibn Abbas, maka kebanyakannya adalah sahih. Dan apabila Al-Imam Al-Bukhari menyebut dengan sighati at-tamrid, sighah at-tamrid, yaitu dengan kalimat ruwiya, qila, katanya, diriwayatkan, nah yang seperti itu, maka ada sebagian yang dhaif, tetapi tidak dimutlakkan semuanya dhaif. Nah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yasta'inu ar-rajul fi salatihi min jasadihi bima syaa. Kata Al-Imam Al-Bukhari, berkata Abdullah bin Abbas, yasta'in ar-rajul fi salatihi min jasadihi bima syaa. Boleh seseorang untuk menggerakkan tubuhnya manapun yang dia mau di dalam salat, ya. Dan ini kembali untuk kemaslahatan salat. Ya, misalnya boleh dia untuk membunuh kalajengking atau lipan, kelabang misalnya lewat di depan dia, langsung dia injak dengan kakinya. Mungkin kalajengking diinjak dengan kaki
tidak beralas kaki bisa berbahaya. Makanya di sini disunahkan memakai apa? Memakai sandal kan? Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, ya Syekh, ketika seseorang mengkhawatirkan sandalnya hilang di masjid, kalau ke masjid khawatir sandalnya hilang, di mana dia simpan? Letakkan di antara kedua kakinya. Ya, seperti itulah sunnah Nabi. Jadi seperti ini, sunnahnya adalah memakai sandal. Kata Rasulullah SAW, sholatlah kalian dengan memakai sandal kalian, karena ahlul kitab mereka tidak menggunakan alas kaki dalam beribadah. Ini satu. Jadi disunnahkan untuk memakai sandal ketika sholat. Yang kedua, apabila tidak menggunakan sandal, maka letakkanlah sandal di sebelah kanan. Ya, apabila tidak menggunakan sandal, maka letakkanlah sandal di sebelah kanan. Ini sunnahnya. Yang ketiga, apabila di sebelah kanan kita ada orang sholat berjamaah, ada orang, maka diletakkan sandal di antara kedua kaki. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tadi. Kalau kau khawatir sandalmu hilang, ya letakkanlah di antara kedua kakimu. Nah, kalau sekarang mungkin bisa saja kita bungkus dengan kain plastik, dimasukkan ke dalam kantong kain agar tidak menjadi fitnah untuk orang. Nah, yang jelas itulah sunnahnya, ya. Seperti itulah sunnahnya untuk meletakkan sandal. Baik. Nah, tadi ketika ada kalajengking, ada ular, boleh kita menggunakan apapun dengan tangan kita atau dengan kaki kita, ya. Yasta'in bimasya min jasadih. Ya, fisalah, terserah dia mau pakai tangan, mau pakai kaki, boleh. Tetapi ingat, itu kembali untuk maslahat salat. Wa wada'a Abu Ishaq qalat suwatahu fi salati wa rafa'aha. Abu Ishaq As-Sabi'i. Nah, beliau meletakkan peci beliau ketika salat, kemudian mengangkatnya lagi. Wa wada'a Ali radhiyallahu ta'ala anhu kaffahu 'ala rusghihi al-aisar. Ali bin Abi Thalib, beliau meletakkan telapak tangan beliau fi rusghihi al-aisar, di pas pergelangan tangan kiri. Illa ayahuka jildan aw yusliha thawban. Ini khilaf di sini nih. Apakah ini termasuk ke kisah Ali, ya, yahuka jildan, menggaruk kulit, aw yusliha thawban, atau memperbaiki baju, ya, lengan baju. Nah, atau ini ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari, boleh kita menggunakan tangan di dalam sholat untuk menggaruk, ya, menggaruk kulit yang gatal, atau untuk memperbaiki pakaian yang mungkin kita lihat masih tersingsing karena berwudu, masih ada terlipat, dan hukumnya makruh, bisa langsung dia perbaiki. Baik. Apa hukum gerakan, yang itu gerakan-gerakan di luar sholat, dikerjakan di dalam sholat? Ada lima hukumnya. Ada wajib, ada mustahab, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang pertama adalah wajib. Seperti apabila wada'a ahadukum baina yadayhi qadar mu'akhiratir rahil falyusalli. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian meletakkan di depannya setinggi sandaran seseorang di untanya, maka sholatlah, maksudnya sutrah. Ya. Wa idza arada ahadun ayyajtaz baina yadayhi falyamna'hu. Dan apabila ada salah seorang mau melewati dia antara dia dengan sutrah, falyamna'hu, maka tahan dia. Hukum menahan orang yang melewati kita yang sedang sholat, apa hukumnya? Wajib. Ini gerakan di luar sholat, dilakukan di dalam sholat, seperti ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian seperti misalnya seseorang sholat masuk masjid, tiba-tiba dia menghadap ke sana, menghadap, disangkanya kiblat ke arah sana,
padahal itu utara, ya kita bilang salah kiblatnya, harusnya menghadap ke barat, menghadap ke kiri, ya hadap ke kiri. Wajib bagi dia yang salah dalam kiblatnya untuk bergerak. Ini kisah kaum muslimin yang di Quba, Masjid Quba, ketika ada salah seorang sahabat sholat bersama Nabi SAW, kemudian beliau ini pulang melewati Masjid Quba, melihat kaum muslimin mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang itu bertolak belakang dengan Masjidil Haram 180 derajat. Kemudian disampaikan bahwasanya telah turun kepada Rasulullah SAW ayat tadi malam dan memerintahkan agar dijadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Ya, 180 derajat. Mereka berbalik, hukumnya wajib sampai imamnya melewati banyak saf untuk yang asalnya di depan menjadi di belakang dan harus kembali ke depan. Ya, menembus beberapa saf, dan itu gerakan-gerakan yang wajib. Jelas ini? Yang contohnya lain yang ketiga, ketika kita tahu ada jaket kita mungkin terkena najis, kita gendong anak, kemudian ternyata buang air, lupa di jaket kita tersebut terkena najis, ya, dan tercium baunya, apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Lepaskan jaketnya, hukumnya apa? Wajib. Ya, melepaskan jaket hukumnya wajib, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisikkan oleh Jibril alaihi wasallam, pada sandal beliau ada qadar, ada kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sandal beliau ketika beliau salat. Nah, ini hukumnya wajib. Ada hukum gerakan yang itu di luar salat ketika dikerjakan di dalam salat, hukumnya mustahab atau sunnah? Hukumnya mustahab atau sunnah? Nah, seperti kita melihat ada furjah, ada kekosongan di depan shaf, orang di depan kita mimisankah atau batal wudunya, keluar dia dari shaf, nah kita masuk ke dalam shaf tersebut menutup kekosongan yang ada pada shaf, ini hukumnya apa? Sunnah. Berjalan ke depan menutup shaf yang kosong, nah ini sunnah. Kemudian ada yang hukumnya itu mubah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menggendong cucu beliau Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, Abil As bin Rabi', menantu Rasulullah SAW namanya Abul As ibn Rabi', ya, menikah dengan putri Nabi SAW Zainab. Nah, cucu Rasulullah ini Umamah digendong oleh Rasulullah SAW ketika salat, mengimami jamaah. Ketika ruku Rasulullah letakkan, Rasulullah ya tidak angkat lagi, ruku diletakkan lagi. Ada seorang ibu misalnya melihat anaknya rewel nangis, kemudian kalau digendong anteng. Nah, ketika dia menggendong anak tersebut ketika salatnya, perkara yang mubah. Jelas ini ya, ini perkara yang mubah, tidak makruh sama sekali. Terlebih di sini ada kemaslahatan bahkan dalam salat menjaga kekhusyuan. Kemudian yang keempat, makruh, ya, yaitu gerakan yang tidak ada maslahatnya dalam salat. Sebagian dilakukan oleh orang-orang seperti merapikan baju, kalau di Arab Saudi ada orang merapikan serban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan seseorang harus mengusap tempat sujudnya, maka lakukanlah sekali. Ya, ini sampai dua kali. Melakukan hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya dalam sholat. Nah, membunyikan tangan atau melihat jam yang seperti ini bisa masuk kepada makruh. Apabila terus dia lakukan dalam sholatnya, yastarsil, terus dia lakukan seperti itu, masuk kepada yang haram, batal sholatnya. Ya, sholatnya nggak ada anteng-antengnya. Ya, ada orang ketika kita di belakangnya, dia sedang beres-beres ini, beres-beres baju, mau sholat nih, kita mau berjamaah dengan dia. Tahu-taunya tiba-tibanya dia langsung ruku. Dia
melakukan beres-beres baju, kancing, peci diperbaiki, itu dalam keadaan sholat. Nah, pas kita menunggu apa namanya mau bareng sholat sama dia, tiba-tiba dia rukuk. Ya, kita tidak melihat dia dalam keadaan sholat tadi. Nah, kemudian juga ada kejadian selesai sholat, yang di shof pertama dia keluar duluan. Nah, di saat dia keluar melihat ada yang ada temannya di belakang. Temannya di belakang ini sedang bunyi-bunyiin jemarinya, ruas-ruas jarinya itu dibunyi-bunyiin. Kemudian sambil ngelihat ke arah temannya tadi. Temannya pun dia enggak tahu dalam keadaan salat, dia salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba gini dia. Astaghfirullah. Dia sedang salat. Ini perbuatan yang abas. Ya, perbuatan yang enggak ada manfaatnya. Ketika itu yastarsil, terus itu dikerjakan dalam salat, maka dia melakukan yang haram. Nah, ini pembagian hukum gerakan yang itu di luar salat apabila dikerjakan di dalam salat. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah mustahabbah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Makhramah ibn Sulaiman an Kuraib maula ibn Abbas annahu akhbarahu an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu bata 'inda Maymunah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha wa hiya khalatuhu qala fattaja'tu 'ala ardi al-wisada wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha. Kuraib budak Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas terkadang beliau membeli budak sengaja untuk menjadi santri beliau. Sebagian ada yang diikat dengan rantai kakinya. Ya, untuk menghafal, untuk belajar, yang akhirnya jadi ulama. Anahu akhbaruhu an Abdullah, beliau menyampaikan hadis dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya suatu malam pernah Abdullah ibn Abbas menginap di rumah Maimunah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, ya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah Maimunah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah, turun ayat di surat Al-Ahzab untuk tidak boleh menikah lagi. Ya, tidak boleh menambah istri lagi atau menukar istri dengan, maksudnya diceraikan yang satu kemudian nikah lagi, enggak boleh. Ya, di surat Al-Ahzab bisa dilihat di akhir-akhir surat Al-Ahzab, satu lembar setengah sebelum terakhir. Nah, Maimunah adalah istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak jauh hubungannya, masih sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah, ya, yang paling dekat hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Maimunah ini. Maimunah adalah bibi dari Abdullah ibn Abbas. Ibu dari Abdullah ibn Abbas adalah Lubabah al-Kubra. Pula bibi dari Khalid ibn Walid. Yang ibu Khalid ibn Walid, Abu Sulaiman, adalah Lubabah as-Sughra. Jadi ada terkadang nama saudara itu namanya sama. Sama-sama Muhammad. Diistilahkan ada Muhammad al-Kabir atau Muhammad Saghir. Ya boleh. Ya, jadi satu, misalnya kita punya anak laki-laki tiga nih, kita kasih nama semuanya Muhammad, boleh, sah-sah saja. Ya, banyak ulama dulu ngasih nama anaknya sama semua, Muhammad Al-Kabir, Muhammad As-Saghir, cuma paling dibedainnya kayak gitu. Ya, nah, ini misalnya Lubabah, Lubabah Al-Kubra, Lubabah As-Sughra, ibu atau ibu dari Abdullah ibn Abbas, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib adalah Lubabah Al-Kubra. Adik beliau Lubabah As-Sughra, ibu bagi Khalid ibn al-Walid, Saif bin Suyufillah. Kemudian yang terakhir, yang paling bungsu, Maimunah, itulah yang menikah dengan Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Nah, berarti Maimunah bibi dari ibu khalah, ya, khalah Abdullah ibn Abbas. Wahia khalatu qala fattaja'tu 'ala ardil wisadah, kata Abdullah ibn Abbas, aku tidur di bagian tengah bantal. Bantalnya panjang, bantalnya panjang. Abdullah ibn Abbas tidur di bagian tengah.
Wattaja Rasulullah SAW wa ahlu fituliha. Rasulullah SAW dan keluarganya dan Maimunah itu tidur di ujung-ujung bantal. Ya, maksudnya di ujung sebelah sana Rasulullah, di ujung sebelah sini Maimunah, Abdullah bin Abbas di tengah. Ini karena masih kecil memang Abdullah bin Abbas. Ya. Dan Abdullah bin Abbas nginap di rumah bibi beliau memang untuk belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk belajar masih kecil, memang ada anak dikasih hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak baru mumayyiz. Nah, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tasafa al-lail aw qablah biqalil aw ba'dahu biqalil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan beliau memerhatikan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam sedikit atau setelah pertengahan malam sedikit. Tsumma sayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa famasaha nauma an wajhi biyadihi. Nah, ini sunnahnya ya, dilihat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidur beliau, fajalasa, beliau duduk dulu sebentar, famasaha nauma an wajhi biyadihi. Beliau mengusap ngantuknya dari wajahnya. Hadis Dzaifah Ibnu Yaman, riwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Kan Rasulullah SAW bila qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Rasulullah SAW apabila beliau bangun malam hari, beliau gosok gigi beliau dengan siwak. Ya. Nah, ini diantara sebab-sebab untuk membantu menghilangkan rasa kantuk. Tadi mengusap wajah, kemudian pakai siwak biar cepat cenghar. Ya. Biar segar. Tsumma qara'a al-'ashr al-ayat khawatim surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Ini sunnah, jarang diamalkan. Bangun tidur langsung membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tapi dalam riwayat yang lain di Kitabul Witr sudah kita lewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Ya, keluar rumah melihat langit sambil membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Nah, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil shan. Shan itu wadah air terbuat dari kulit kalau tidak salah. Nah, yang tergantung di rumah beliau, kemudian beliau berwudu dan beliau sempurnakan wudu beliau. Ya, beliau sempurnakan wudu beliau. Nah, coba ini Rasulullah SAW enggak pakai keran ya, wudunya enggak pakai keran, penyimpanan air enggak pakai ember. Taib. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan untuk Nabi terbaiknya. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk Nabi terbaiknya. Hidup dalam keadaan sangat sederhana sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadan quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qut. Makan hari itu cukup. Makan hari itu ada. Ya, maksudnya minta miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab hadis ini Imam Syafi'i mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta miskin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari kefakiran. Beda miskin, beda al-faqir. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rasa cukup dalam hati seseorang, itulah yang dikatakan kaya, ya. Hanya dengan seperti ini beliau sudah cukup. Di saat itulah seseorang dikatakan kaya. Patokan kaya bukan dengan banyaknya harta, ya, bukan dengan kemewahan, bukan dengan gemerlap. Enggak. Ketika masih terasa haus dan haus, lapar dan lapar dengan kemegahan dunia, maka dia terus dikatakan sebagai fakir atau miskin. Nah, laisal ghani bikasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Orang kaya itu bukan dengan banyaknya harta tetapi dengan rasa cukup dalam hati. Nah, isyan mu'allaqah, isyan ada tempat air Rasulullah SAW sangat sederhana sekali dan beliau berwudu dengan itu. Kita udah ada keran sekarang ini. Ya, jangan kita ini merasa kurang terus. Ya, air alhamdulillah walaupun ngalir 1 jam 1 hari misalnya. Walaupun 1 jam 1 hari itu sangat bersyukur.
Dulu mereka mengambil air berkilo-kilometer, ya, berkilo-kilometer ngambil air. Kita udah ada air satu jam satu hari cukup, ya, tampunglah mungkin ada berapa ember. Nah, summa qama yusalli. Kemudian Rasulullah SAW salat. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini syahid, ini tak pendalilannya. Fakumtu fasana'tu mithla ma sana'. Kemudian aku pun bangun dan melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Bangun mengusap wajah dan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian berwudu. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambi. Kemudian aku langsung berada di sisi kiri Nabi SAW. Fawada'a Rasulullah SAW yadahu al-yumna 'ala ra'si. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan beliau ke kepalaku. Gimana jadinya? Rasulullah salat, Abdullah bin Abbas di sini. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Gini atau gini ya? Gimana? Atau tangan kiri? Ini tangan kanan ini. Wa khadha bi udunil yumna. Kepala diambil dulu, kemudian ditarik telinganya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil telingaku yang sebelah kanan. Yaftiluha biyadihi fasala rak'atain. Ya, diambil, taruh sebelah kanan Rasulullah SAW. Nah, ini bisa dikatakan gerakan yang wajib atau gerakan yang sunnah. Ini khilaf para ulama, hukum makmum berada di sebelah kanan imam apabila berduaan, ya, hanya berdua, imam dengan makmum berdua. Letak atau posisi makmum di mana? Di sebelah kanan, kan? Nah, ini ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan itu hukumnya apa? Sunnah mustahabbah. Andaikan hukumnya wajib, maka gerakan tersebut wajib. Andaikan itu hukumnya sunnah, maka gerakan tersebut apa? Sunnah. Jelasin insyaallah ya. Fa shalla rak'atain, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, tsumma rak'atain, kemudian 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 2 rakaat, tsumma autar. Kemudian beliau ganjil 1 2 3 4 5 6 6 kemudian witir 6 13 berarti ya. 13 rakaat. Witirnya pun kalau satu. Dan ini sudah kita bahas ya, berapa jumlah rakaat salat tahajudnya Rasulullah SAW. Aisyah yang meriwayatkan 11 rakaat, Aisyah pula yang meriwayatkan 13 rakaat. Nah, di sini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau riwayatkan 13 rakaat. Nah, dan dalam riwayat yang lain di Kitabul Witr sudah kita lewati, ini enggak langsung salat seperti itu, enggak 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat lagi salam, enggak. 2 rakaat salam, tidur lagi Rasulullah SAW. Bangun lagi, mengusap lagi wajahnya, keluar baca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran, berwudu lagi, salat lagi. Ya, seperti itu 2 rakaat dijeda. 2 rakaat dijeda dengan tidur. Ini salat tahajud yang paling berat. Ya, ini salat tahajud yang paling berat, selalu menjeda 2 rakaat dengan apa? Dengan tidur. Ya. Baik. Ini diringkas. Tsumma tajahta ja'ahu al-muadzin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai datang muadzin Bilal. Faqama fa shalla rak'ataini khafifatain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan, yaitu salat sunnah fajar, khairu minad dunya wa fiha. Tsumma kharaja fa shalla subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masjid ya untuk salat subuh. Baik. Di sini dikatakan dafa ma yu'dhi musalli yu'inu ala dawa'i khushu' al-batru fi shalah wa yadkhulu fi al-isti'anah ta'alluq bil habl 'inda at'ab wal i'timad 'ala al-'asr wa nahwiha wa qad rahaza fi ba'd as-salaf wa qad marra al-amr bi hil al-habl fi abwab qiyam al-lail. Baik. Jadi boleh kita melakukan hal-hal yang itu bisa mendukung kekhusyuan kita dalam salat. Ya, seperti misalnya kalau gatal tidak digaruk itu susah untuk tambah fokus. Pernah enggak antum terkena gigitan nyamuk? Allah alam ya, anak kenanya di Yaman, nyamuknya kecil warnanya merah, bahkan merahnya merah cabai, malah kecil sekali. Itu anak tahan gak garuk sampai bergetar tangan ini, sampai bergetar ya. Mungkin kalau kita nyamuk biasa di sini, kalau gak digaruk gak begitu, gak, ini tangan sampai apa namanya, sampai menggigil. Ya, sampai menggigil tidak digaruk. Kalau digaruk reda. Jadi untuk menggaruk ya,
melakukan hal-hal yang itu mendukung kekhusyuan salat, tidak mengapa. Nah, di sini bersandar pada tongkat ketika salat, nah, untuk menyempurnakan kekhusyuan salat dia, mungkin panjang salatnya dia bersandar pada tongkat, dan ini pun tidak mengapa. Tapi semua yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, kembali ke yang Anda sampaikan tadi, boleh untuk melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang itu untuk kemaslahatan sholat. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.